Jadi apa yang saya nak bawa tuan-tuan, cerita tentang ayat yang pertama dulu yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu agar kita kenal diri kita. Kita kenal diri kita. Cerita tentang ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat bahawa kita ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni makhluk Allah dan kita tak boleh nak lawan Allah. Naiklah tinggi kok mana pun kita tetap makhluk Allah. Turunlah rendah mana sekalipun kita tetap makhluk Allah. Dan ingat pada ayat seterusnya. Yang mana kita ni bodoh tuan-tuan. Kita ni bodoh. Ha? Betul ke ayat Hasan nak baca ni Ustaz? Allamal insana ma lam ya'lam. Betul ke Ustaz? Ha. Duduk sebelah guru Quran seraya, satgi saya tanya Ustaz Ali pula. Allah ajar manusia ni barang yang manusia tak tahu. Mana kena ingat? Yang ni yang Nabi sebut. Man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang rendah diri nescaya diangkat tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang takabur, Allah jatuhkan tempat dia. Sama ada ia takabur itu dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah, sama ada ia berbentuk dunia atau bentuk akhirat. Bentuk dunia mana dia? Pangkat dia, harta dia, dia sombong. Sehingga dia lupa bahawa benda itu adalah anugerah daripada Allah. Ilmu juga anugerah daripada Allah. Allah bagi kita asal kita bodoh tentang. Sebab itu ulama' tasawuf disebut kepada kita apa dia? Awal ilmu itu jahil dan akhir ilmu itu jahil. Awal ilmu bodoh. Ke awal-awal kita alim dah? Bodoh. Dan akhir kita juga bodoh. Akhir kita bodoh tuan-tuan. Macam mana? Akhir yang bodoh. Maka orang yang dah mengaji tinggi, dia mengaji, dia nampak bahawa yang maha alim adalah Allah. Tetapi dia tidak nampak benda ini seolah-olah lautan yang luas, ia daripada setitik air laut. Bila dia orang campak air laut, setitis air di dalam laut, dia dah rasa dia laut. Ini masalah. Padahal dia daripada setitis air yang dicampakkan ke dalam laut, dia rasa dia laut dah. Sebab apa? Sebab aku duduk dalam laut. Walhal dia terlupa, dia adalah setitis daripada air laut. Nak kena ingat itu. Itu kita sentiasa ingat diri kita. Kena ingat diri kita. Sebab itu, bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu Allah? Tengok dalam sifat orang mukmin. Apabila disebutkan nama Allah, gemetar hati. Ini yang berlaku atas Nabi. Balik Siti Khadijah selimutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya diri kita sifat itu ada tak dalam diri kita? Idza zikrullah. Apabila disebut nama Allah, hati kita gemetar. Sifat tu ada tak dalam diri kita? Kena tanya tu. Karena itu sifat orang mukmin. Kalau sifat tak ada, benda dia ada. Sifat tak ada, mausuk dia takkan jadi. Dia kena ada lah. Dan orang yang mengaku dirinya beriman tetapi sifat mukmin tak ada, yang ni yang kita khawatir. Kita khawatir iaitu pada sisi Allah siapa kita?